selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau mengingat kasih Tuhan, pengorbanannya yang besar bagi setiap kita. Mari bersama kita siapkan setiap hati kita, berikan pujian penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Dia segala pujian, segala hormat kemuliaan. Selamat dibagiku,
segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Pada pagi yang indah ini Bapa, kami memperingati Tuhan, di mana Engkau sudah berkorban bagi kami, Engkau sudah menyerahkan nyawamu bagi kami Tuhan, dan juga bagi bangsa ini Bapa. Tuhan, kami ada Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu, kami merendahkan diri kami Tuhan, kami menaikkan penyembahan kami, kami mau berterima kasih atas kasih-Mu, kami mau bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat bagi hidup kami. Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan. Kami orang berdosa Tuhan, tetapi Engkau mengasihi kami. Untuk itu Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, biarlah pujian kami, biarlah Tuhan sorak-sorai kami naik di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati hati kami untuk kami dapat memberikan yang terbaik bagi Raja kami, bagi Yesus kami, bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap melayani Tuhan. Semua orang percaya yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sidang jemaat GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah, bahkan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan siaran ibadah streaming pada pagi hari ini di dalam ibadah Jumat Agung. Mari siapkan hatimu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari siapkan hatimu, berikan yang terbaik bagi Tuhan.
Puji Tuhan, yang percaya akan kuasa darah Yesus, sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Siapakah kami, Tuhan?
Siapakah kami, Tuhan? Saat ini kami boleh berdiri di hadirat Allah. Semua karena kasih dan anugerah yang telah Allah curahkan bagi seluruh umat-umat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu, Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikanmu. Hanya pujian, hanya pengagungan kami yang kami naikkan ke hadiratmu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Untuk menebus.
puji syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh beribadahnya adalah kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu hari lepas hari hingga pada saat pagi hari ini ya Bapa. Engkau sungguh oleh mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa, untuk menebus semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk belas kasihan-Mu kepada hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang kami butuhkan, firman yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami, yang akan mengubah, yang akan memberikan kami hidup yang lebih sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Menjadikan hidup kami baru Tuhan Yesus. Melalui pendengaran firman-Mu kami akan dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah peringatan hari kematian Tuhan. Kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi, jemaat GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah yang berada di rumah masing-masing, pagi hari ini kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kita masih ada sebagaimana kita ada. Dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengambil tema yaitu kematian Yesus jalan keselamatan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 26. Kita mulai dengan ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Nah, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di rumah, saya akan mulai membaca ayat 36 dan Bapak, Ibu semua membaca ayat 37 bergantian sampai ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan,
Firman Allah menceritakan satu peristiwa menjelang Yesus diserahkan. Kalau kita kembali ke ayat ke-36, dikatakan bahwa Yesus bersama-sama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Inilah saat-saat menjelang Yesus diserahkan. Dari ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar, kita melihat ketika Yesus dalam kemanusiaannya melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya, Dia berkata di dalam ayat yang ke-37, Dia berkata, Ia merasa sedih dan gentar. Dan ayat 38 dikatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus mengalami satu peperangan di dalam dirinya. Dia dalam keadaan sebagai manusia mengalami sesuatu pergumulan yang luar biasa. Sehingga dikatakan dalam ayat 39, Yesus mencoba berkata kepada Bapa yang ada di dalam sorga. Dia berkata, ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kita melihat begitu tekanan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus, sehingga dia mencoba berkata, Yesus tahu bahwa ini adalah rencana Bapa, ini adalah kehendak Bapa untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan, yang diberikan Bapa oleh Yesus. Dari ayat Yohanes 3 ayat 16 kita katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya dan saudara orang-orang yang berdosa, maka diberikannyalah anaknya yang tunggal, yang satu-satunya dan dikasihi oleh Bapa untuk datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa. Tetapi dalam kemanusiaan Yesus, dia berkata seakan-akan ini terlalu berat. Dia berkata kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya kalau mungkin, kalau boleh Bapa kesampingkan ini. Kalau Bapa di sorga mau, dia bisa lakukan itu. Tetapi tidak ada keselamatan bagi umat manusia. Yesus berkata kepada Bapa, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, kalau kita lihat dari firman Allah, kita berlanjut ke ayat 40, saudara. Kita lihat ketika Yesus habis bercakap-cakap dengan Bapa, dia datang kepada murid-muridnya. Dan dia lihat murid-muridnya sedang tertidur. Sehingga Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Ketika Yesus sedang berdoa, berkata kepada Bapa, ditinggal murid-murid sebentar. Dan Yesus kembali ke mereka, mereka sedang tidur. Itu sebabnya dalam ayat 41 Yesus kembali lagi. Berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah, saudara. Daging kita, kemanusiaan kita ini lemah. Itu sebabnya kita harus melawan keinginan daging. Nah, ayat 42, coba kita perhatikan ayat 42. Dikatakan Yesus untuk yang kedua kalinya berdoa kepada Bapa. Jadi ketika berdoa pertama kepada Bapa, dia berkata, kalau boleh lalukan cawan ini. Nah, dia datang ke murid-murid sedang tertidur. Dia kembali lagi berdoa kepada Bapa yang kedua kali.
Dan yang kedua kali pun Yesus datang dan berkata, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya. Tergambar bahwa Yesus begitu gugup, saudara. Tergambar kalau seseorang sedang menantikan sesuatu yang akan dia alami dan dia tahu bahwa akan terjadi sesuatu pada dirinya, pasti dia tidak bisa tidur, dia gelisah. Sedang kita manusia mengalami sesuatu yang mencekam di depan kita dan kita tidak tahu, kita gelisah, saudara. Kita bisa berjalan ke sana kemari seperti orang yang sedang senewan. Nah, Yesus pun ketika dia berdoa dalam kemanusiaannya, dia bertanya kepada Bapa. Sampai dia balik ke muridnya, dia balik lagi berdoa. Dan dalam berdoa pun, dalam pergumulan yang berat, dia bertanya lagi, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Dua kali dia berkata kepada Bapa. Nah, kita lihat ayat selanjutnya, ayat 43. Setelah Yesus berdoa kedua kalinya, dia datang lagi kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya sedang tidur. Saudara lihat, murid-murid tidak memperhatikan gurunya yang sedang mengalami sesuatu tekanan yang luar biasa. Tekanan yang luar biasa. Hari-hari ini saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, setiap malam saya berdoa. Saya seperti mendapat satu tekanan yang luar biasa di atas pundak saya, atas umat-umat Tuhan yang Allah percayakan kepadaku. Aku berdoa biar kiranya tangan Allah sendiri yang membungkus mereka dengan kuat kuasa darah anak domba Allah. Agar tidak terjadi sesuatu pun di antara mereka. Kita kembali, kita lihat. Yesus mendapati murid sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44, saudara perhatikan. Ia membiarkan mereka di situ pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya kepada Bapa dan mengucapkan doa yang sama. Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Artinya, saudara, ketika seseorang dalam kemanusiaannya berkata dan memohon sampai ketiga kali, itu luar biasa tekanannya, itu luar biasa depresinya, saudara, itu luar biasa. Sehingga dikatakan keringat yang menetes dari tubuh Yesus saat berdoa itu seperti tetesan-tetesan darah. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa firman Allah harus digenapi. Anak manusia akan diserahkan, disiksa dan disalib. Dan itulah tujuan Bapa mengirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menebus dosa semua umat manusia. Sekarang kita berpindah. Dari saat menjelang Yesus diserahkan. Kita mau melihat di dalam Lukas 23. Ayat 44 kita mulai sampai 46 yang berkata demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara, kalau kita melihat ayat demi ayat. Dari ayat 44 sampai 45. Bahkan dikatakan dalam ayat 45 matahari pun tidak bersinar. Seperti sesuatu yang menggambarkan seolah-olah matahari itu mengerti. Seolah-olah matahari itu tahu bahwa ada anak Allah yang sedang melakukan tugas kehendak Bapanya. Seakan-akan matahari menghormati sang penciptanya. Seakan-akan matahari tahu bahwa dialah Allah yang sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga matahari tidak berani menampakkan diri. Dan tabir bait suci terbelah dua.
Dan dalam ayat 46 terjadi klimaksnya. Di sana dikatakan lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Dari Yesus 3 kali berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalukan daripadaku. Tetapi di dalam ayat yang ke-46 Yesus kembali berseru kepada Bapa. Dia tidak lagi berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus mati di kayu salib. Dia tidak dibunuh, dia tidak mati karena orang yang membunuh dia, saudara. Karena kematian tidak bisa merenggut Yesus. Kematian tidak bisa mengambil Yesus karena dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tapi Yesus yang disiksa, yang mati di kayu salib, dialah sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itu sebabnya hati-hati. Jangan sampai ada orang Kristen yang berkata Yesus mati karena dibunuh di salib. Tidak. Tidak ada yang bisa seseorang mengambil kematian Yesus karena dia Tuhan. Tetapi dia yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kita lihat sekali lagi dalam ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. It is finished. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus mati menggenapi kegenapan firman, menggenapi kehendak Bapa di sorga. Manusia yang tidak mengenal Yesus mengira bahwa Yesus adalah seolah-olah orang yang berdosa. Manusia-manusia yang tidak bertobat, yang tidak mengenal Yesus, mengira Yesus kena tulah dan dihukum. Tetapi apa yang firman Allah katakan? Kita lihat dalam Yesaya 53 ayat 3-7 yang berkata demikian. Ia dihina dan dihindari orang. Saudara lihat Yesus dalam kemanusiaannya, ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Berapa banyak manusia yang mengolok-olok, menghina, bahkan melecehkan Yesus. Karena mengira Yesus kena tulah, mengira Yesus adalah orang yang berdosa. Sehingga dia harus mati di kayu salib. Sama seperti dua penjahat yang mati di kayu salib. Tetapi Alkitab berkata, kita lanjut dalam ayat yang ke-4. Tetapi sesungguhnya, inilah yang sesungguhnya terjadi, saudara. Yang sesungguhnya bahwa Yesus mati, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Untuk melakukan hal-hal demikian, penyakit kitalah yang ditanggungnya, katakan amin. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan saudara, dia diremukan oleh karena kejahatan saudara, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia membayar harganya tunai di kayu salib. Kita lihat ayat yang ke-6. Alkitab berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Jadi dosa umat manusia dikumpul, ditumpahkan kepada anak Allah. Kepada Yesus. Sehingga dia menanggung beban itu di kayu salib. Dan dia membayar tunai. Finish. Sudah selesai. Ayat yang ke-7. Dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara lihat bahwa Yesus, dia dikira kena tulah, dia dikira melakukan sesuatu
yang salah, bagaikan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti orang yang terlecehkan. Padahal sesungguhnya dia sedang membawa, dia sedang membayar dosa umat manusia, dia sedang menebus setiap dosa umat manusia, dia sedang menanggung setiap penyakit kita, dia sedang membayar segala sesuatu, dan dia sudah selesaikan 2000 tahun yang lampau. Kematian Yesus menjadi jalan keselamatan bagi setiap umat manusia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Itu sebabnya mengapa kita harus memperingati hari kematian Tuhan. Bahwa saudara dan saya kita ditebus oleh darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercela. Kita ditebus oleh darah anak domba Allah. Kekuatan darah Yesus, kekuatan penebusan itu luar biasa. Itu sebabnya saudara, ketika kita melihat bagaimanalah awal perayaan Paskah, ketika Allah menghukum bangsa Mesir, di mana Allah memberikan tanda darah kepada setiap rumah bangsa Israel supaya menjadi tanda bahwa Allah akan memberikan keselamatan kepada mereka. Begitupun saudara, di dalam Yesus yang sudah mati dan menyerahkan dirinya, darah menjadi simbol penebusan di mana Yesus telah menyelesaikan segalanya. Itu sebabnya kita yang hidup saat ini, yang kita sudah ditebus oleh darah Yesus, mari hidup untuk kebenaran. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita, karena kita bukan milik kita lagi, tetapi kita sudah milik penebus kita. Kita sudah milik juru selamat kita. Dan kalau kita milik penebus kita, berarti kita dibawa perlindungan, penjagaan, proteksi dari kuat kuasa darah anak domba Allah itu. Yang percaya berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita harus hidup untuk kebenaran. Mari kita lihat 1 Petrus 2. Ayat-ayat yang terakhir kita, ayat 21 sampai 25, satu kebenaran yang meneguhkan bahwa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus hidup untuk kebenaran. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kita semua dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk saya, untuk saudara, dan telah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Jadi orang-orang yang percaya, kita harus mengikuti jejak Yesus Kristus. Kita harus mengikuti jejak Tuhan. Karena kita telah dipanggil. Kita telah ditebus lewat kematian Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita lihat ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Sama-sama kita katakan 2, 3. Hidup untuk kebenaran. Sama-sama kita katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Bilur-bilur Yesus menjadi jaminan. Bilur-bilur Yesus menjadi jaminan dalam setiap hidup orang yang percaya. Kuasa penebusan oleh darah Yesus. Ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Dulu sebelum kita ditebus oleh Tuhan, kita seperti seseorang yang sudah tidak ada harapan. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau saat ini kita memperingati ibadah hari kematian Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, kita adalah milik Tuhan. Maka kita harus hidup untuk kebenaran. Karena kita bukan milik kita lagi. Tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Milik Kristus. Dan kalau kita adalah milik Kristus, maka segala sesuatu yang terjadi atas kita, maka dia akan terlebih dahulu berurusan dengan si pemiliknya. Kalau saya memiliki sesuatu aset, sesuatu barang, sesuatu apapun yang saya miliki, katakanlah mobil atau apapun,
Kalau ada sesuatu yang menabrak mobil saya, maka dia akan berurusan dengan saya sebagai pemiliknya. Kalau ada sesuatu yang mau melakukan sesuatu terhadap milik saya, maka dia akan berurusan dengan saya sebagai pemiliknya. Dan saudara dan saya yang telah ditebus adalah milik Allah. Kita telah ditebus hidup dalam kebenaran, menjadi milik Allah. Dan kalau ada sesuatu yang mengganggu kita, maka dia akan berurusan dengan pemilik kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Itu sebabnya hiduplah untuk kebenaran. Nah, pagi hari ini saudara, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Saudara, sakramen perjamuan Tuhan merupakan sesuatu yang Allah sampaikan sendiri agar kita senantiasa untuk mengingat kasih Tuhan, untuk mengingat segala yang pernah Allah kerjakan dalam hidup kita. Hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sebentar akan menerima sakramen perjamuan Tuhan. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, mari persiapkan hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau percaya ketika engkau menerima perjamuan Tuhan, maka semua terjadi sesuai dengan imanmu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Darah Yesus yang menyucikan setiap tubuh kita. Darah Yesus yang membersihkan segala tubuh kita dari segala belenggu dosa. Dari segala apapun, bahkan sakit penyakit, sudah dibayar oleh Tuhan. Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah yang sakit, percaya ketika engkau sebentar menerima tubuh dan darah Tuhan, engkau beriman kepada Tuhan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah bertata. Tubuh kita bukan tempat sakit penyakit. Karena tubuh kita adalah tempat bait Allah bertata. Kita sudah dibayar, kita sudah dibeli tunai. Bahkan kita sudah divaksin langsung oleh darah anak domba Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk masuk di dalam sakramen perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di rumah, pejamkan matamu. Tundukkan kepalamu, serahkan hatimu kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini saat ini. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada bersama saya di dalam bait Allah ini, dan juga ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah semua. Karena Dia Allah yang Maha Hadir. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya lama-lama ku ratakara lama kia lamasan. Kita nanyakan pujian ada kuasa dalam darahnya. Mari semua yang di rumah, kita nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Allah. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah Allah. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah yang percaya, mari angkat tangan kananmu dan katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Katakan sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya. Oh, haleluya.
Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada di tempat-tempat yang jauh sekalipun bersama seluruh umat-umat Tuhan. Ada kuasa dalam darah. Kami percaya sebentar saat kami terima perjamuan Tuhan, mujizat Allah dinyatakan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan tetap sama, tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari yang di rumah berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya, sembah Dia, haleluya, sembah Dia. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keadaan kami saat ini Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi di tengah-tengah bangsa dan negara ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena perlindungan dan kuat kuasa Roh Allah. Kami berdiri di tempat ini Tuhan saat ini. Dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing bersama dengan seluruh keluarga mengangkat tangan-Mu. Mengatakan bahwa segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena hanya nama Yesus yang patut ditinggikan, dimuliakan. Tuhan, Engkau ada bersama kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan Tuhan, yaitu untuk memperingati kematian Tuhan, persekutuan lewat tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, kuasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, kami beriman, iman timbul karena pendengaran akan firman. Dan sebentar kami akan lakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus melawat setiap pribadi yang ada dan setiap pribadi yang menonton acara ibadah siaran pada pagi hari ini. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat terjadi bagi mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kami makan tubuh dan minum darah Tuhan, kami percaya semua yang sakit disembuhkan, semua yang lemah dikuatkan, semua yang bimbang diteguhkan, semua Tuhan yang terikat dilepaskan, kekhawatiran, ketakutan diangkat, karena Allah mengirim roh kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan melayani perjamuan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya.
kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, sudah dibagikan roti dan anggur. Mari sama-sama saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan kanan kita dengan roti, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Mari kita sama-sama mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan yang berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Buat segala kebaikan, rahmat, anugerah Tuhan. Buat segala penyertaan Tuhan. Buat segala mujizat Tuhan yang sedang terjadi saat ini. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kuasa Roh Allah bekerja. Darah anak domba Allah telah menyucikan setiap kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih kepada seluruh umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Juga seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Kami boleh Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami boleh melihat segala sesuatu hanya untuk bagi nama Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan, rahmat, anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam persekutuan lewat tubuh dan darah Tuhan ini, kami telah dikuatkan, kami telah diteguhkan, kami telah dibungkus oleh Tuhan. Dan kami berjalan bersama Tuhan. Kekuatan pertolongan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi menyertai setiap kehidupan pribadi kami Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini hamba berdoa secara khusus. Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah. Tanpa terkecuali, mulai dari anak sekolah minggu sampai yang tertua, opa dan oma Tuhan. Kami berdoa dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang beribadah bersama-sama kami. Bahkan mungkin Tuhan yang juga berhalangan untuk dapat mengikuti ibadah karena segala fasilitas yang tidak ada atau apapun namanya Tuhan, kami berdoa. Kuasa Allah Tuhan melawat setiap pribadi. Kuasa Allah menghampiri setiap pribadi. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi oleh segala keadaan. Tuhan, kami manusia terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Dan saat ini Engkau menjadi jawaban dari setiap kebutuhan umat-umat-Mu. Engkau menjadi jawaban dari setiap umat Tuhan yang menyaksikan setiap acara ini Tuhan. Dan kami percaya mereka yang mengangkat tangan dan percaya, di dalam nama Yesus mereka mengalami kuasa kesembuhan, berkat, mujizat di dalam nama Yesus. Mereka menerima kemenangan daripada Tuhan. Kami menerima Tuhan
lawatan Tuhan yang terjadi luar biasa. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Tuhan berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati di dalam setiap rumah tangga, berkati di dalam setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian, warung, toko, dagang mereka Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, tapi Allah kami adalah Allah yang mampu membuat segala sesuatu Tuhan. Allah yang mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang mampu menciptakan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Karena Engkau Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati menebus setiap dosa kami dan yang bangkit pada hari ketiga. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Berkati sekali lagi seluruh umat-umat tebusan-Mu. Engkau yang memberkati dan melindungi, menjaga, memelihara dan memproteksi mereka Tuhan. Dari segala bentuk sakit, penyakit, kuasa apapun Tuhan, mereka dibungkus oleh kuat kuasa darah anak domba Allah. Terlindungi, terjaga, terpelihara. Karena Tuhanlah jaminan kami. Karena Tuhanlah kekuatan pertolongan kami. Tuhanlah tempat perlindungan kami. Bapakah hamba berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden kami. Tuhan berkati dengan hikmat yang luar biasa di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kekuatan hikmat pertolongan daripada Tuhan menyertai beliau Tuhan. Engkau berkati Menteri Kesehatan, Engkau berkati Ketua Gugus Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa buat Gubernur DKI Jakarta. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, kuasa penebusan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya, kami melihat kemuliaan Allah Tuhan. Jakarta mengalami lawatan Tuhan. Dan kami percaya banyak jiwa boleh dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Taburan firman-Mu yang sudah disampaikan. Begitupun persekutuan lewat tubuh dan darah Tuhan yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Menjadi bagian kami sempurna di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Penyertaan Allah atas setiap hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita sudah menerima perjamuan Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati kehidupan kita selama satu minggu. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, baik GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah, yang akan mengembalikan milik Tuhan perpuluhan dan yang akan memberikan kolektan dan juga yang akan memberkati kas gereja, bisa mentransfer kepada bendahara gereja, baik bendahara gereja GPDI Sudirman dan bendahara gereja GPDI Bojong Indah dengan nomor rekening yang sudah ada di running text di bawah ini. Berikan yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus berkat kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, kami dapat beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu memberkati dan menguatkan kami dalam situasi seperti ini ya Tuhan. Kami juga telah menerima sakramen perjamuan yang kudus ya Tuhan. Terima kasih buat semua kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan ya Tuhan. Biar kiranya kami boleh memberikan dengan penuh sukacita dan juga memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeah.
Puji Tuhan, tibalah kita di ibadah penghujung pada pagi dan siang hari ini. Biarlah kita semua umat-umat Tuhan, sidang jemaat GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah, kita diberkati melalui ibadah kematian Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Dan tetaplah kita percaya bersama dengan Tuhan dan bersama dengan kasih Tuhan yang menjadi bagian kita. Kita tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan. Sampai kita bertemu pada hari Minggu di ibadah Paskah gabungan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tangan-Mu Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan, jemaat-Mu di GPDI Sudirman dan jemaat di GPDI Bojong Indah, mulai dari seluruh anak-anak sekolah minggu sampai yang tertua opa dan oma, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menjaga, memelihara, menolong dan memberkati mereka, melindungi, menjaga, memproteksi mereka dari segala bentuk apapun Tuhan. Bahkan termasuk dari segala wabah virus yang sedang berlangsung saat ini. Mereka dijaga, dipelihara dan diproteksi oleh Tuhan sendiri. Oleh kuasa darah anak domba Allah. Karena umat-umat-Mu adalah milik Tuhan. Umat-umat-Mu adalah milik kepunyaan Allah. Begitupun kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami adalah umat-umat-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Hamba berdoa Tuhan, berseru kepada Engkau Bapa di sorga. Bersama seluruh umat-umat hamba-hambamu Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlambat buat Tuhan. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Walau secara manusia mungkin seringkali
Manusia berkata sepertinya rasa-rasanya Tuhan sesuatu yang sulit yang sedang kami hadapi. Tetapi firman-Mu telah membuktikan bahwa kedahsyatan, kehebatan, kuasa Allah tidak dapat disamakan dan disandingkan dengan apapun. Dan Allah tahu apa yang harus diperbuat. Dan Allah tahu kapan dia harus bekerja. Dan Allah tahu bahwa segala sesuatu terjadi harus dan guna untuk hormat kemuliaan nama-Nya. Dan kami percaya Tuhan, segera Tuhan Engkau akan memberkati setiap daripada tempat-tempat yang ada di kota Jakarta ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Nama-nama yang tidak dapat kami sebutkan Tuhan, Engkau bekerja, Engkau berkarya Tuhan. Engkau membersihkan dari segala sesuatu yang terjadi saat ini. Dan kuasa penebusan itu kami lihat dan Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami, khususnya umat-umat-Mu yang ada di kota Jakarta. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat lawatan Tuhan yang luar biasa ini. Jakarta akan menjadi kota yang mengalami kemuliaan Allah. Jakarta akan mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Lawatan Allah akan terjadi di tengah-tengah kota ini. Dan nama Yesus ditinggikan di tengah-tengah kota ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Hamba berdoa buat para pelayan yang sudah mendukung tersiarnya ibadah pada pagi siang hari ini Tuhan. Baik tim Bani Asaf, multimedia dan seluruh yang terlibat di dalamnya sehingga terselenggaranya ibadah penyiaran pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan membalas setiap perbuatan umat-umat-Mu dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, sekali lagi hamba serahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami, keluarga besar hamba-Mu bersama seluruh keluarga besar jemaat Tuhan di Sudirman dan di Bojong Indah, berada di bawah perlindungan dan proteksi daripada kuat kuasa Roh Kudus, berada di bawah perlindungan dan penyertaan Allah, di bawah naungan daripada kuasa Tuhan sendiri. Darah Yesus menjadi jaminan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada, sidang jemaat Tuhan yang di rumah semua, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga. Kecintaan dan kasih sayang dalam anak-Nya Yesus Kristus serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Thank you.